Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama saya lagi, Ehsan Yahya, dan juga Cik Karil Azhar waktu ini. Sebab kita sebenarnya saya nak berjalan-jalan dekat nursery AU5, Majlis Pembenaran Ampang Jaya ni, sebab banyak sangat pokok dan juga banyak sangat perkara yang istimewa untuk saya kongsikan ataupun share dengan anda. Tapi sebelum tu Cik Karil, kita tahu kan dekat sini memang kebanyakannya adalah tumbuhan yang di khususkan untuk landscape dan juga tumbuhan yang berbunga dan juga tidak berbunga. Sayur dan juga buah-buahan tak ada dekat sini? Ada juga sedikit lah, tak banyak. Dia lebih pada untuk hiasan. Tapi sayur ni kita buat juga, tapi kita juga sayur-sayur dan buah-buahan ni kita bagi percuma kepada staff ataupun kepada penduduk lah yang membuat kebun komuniti tu, kita bagi percuma. Itu untuk sayuran dan juga? Sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan landscape, MPAJ contohnya, ataupun sesetengah PBT, kenapa perlunya ada landscape yang cantik? Memang dia ada KPI ke macam mana setiap PBT tu? Betul. Untuk setiap PBT memang ada satu KPI yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Itu setiap tahun kena menanam sebanyak 55,000 batang pokok. KPI ini kita kena disasarkan dan disyaratkan kepada PBT, dan kita kena hantar laporan kepada kerajaan negeri pada setiap bulan. Okay, dan alhamdulillah kita di MPAJ ini kita dah berjaya lah. Pada setiap tahun kita tak pernah gagal untuk menanam 55,000, malah lebih lagi daripada yang disasarkan. Okay, jadi nursery ini memang kita bina khas untuk membekalkan pokok, so kita tak perlu beli, kita semai sendiri dan kita tanam, besarkan, dan kita penuhi KPI tersebut dan tak perlu nak kira macam sebagai langkah penjimatan lah kepada majlis. Daripada kita membeli pokok, kita dapat bekal sendiri pokok lah. Baik. Sambil kita bercakap, kita nak jalan jugalah. Sambil berjalan, kita nak bercakap dan juga berbicara. Kalau bercakap dengan berkaitan dengan kebun komuniti, kita tahu Selangor ada banyak kebun komuniti. Bawah MPAJ saja ada 11 contohnya. 19. Ada 19 kebun komuniti. Sebelum ini, untuk episod tanam, kita ada kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan berkaitan dengan kebun komuniti ini. Tapi secara khususnya, kebun komuniti ini bermula bila? Dan ada tak pengakhirannya? Projek kebun komuniti di MPAJ ini bermula 2015. Okey. Pengakhirannya tak adalah. Kalau boleh kita nak lagi banyak. Sekarang ini kita ada 19, termasuk penduduk, sekolah dan juga yang surau, masjid yang mana buat kebun komuniti itu atas inisiatif kita lah. Kita nak galakkan gotong royong menanam pokok dan memberi mereka sayur-sayuran percuma, kita mengurangkan kos sara hidup lah. Kita galakkan kepada penduduk ni supaya mereka ni dapat bekerjasama dan bergotong royong sesama penduduk dan merapatkan hubungan antara mereka. Cik Karil, skala untuk Cik Karil mendapatkan perkembangan dan juga bagaimana ia berkembang contohnya berkaitan dengan kebun komuniti ini, apa bentuk kaedah ataupun cara yang MPAJ dan juga Cik Karil buat untuk pergi ke kawasan-kawasan kebun komuniti ini setiap bulan ke, setiap tahun ke, atau bagaimana? Okey, untuk kebun komuniti, Cik Sam, pada awalnya untuk penubuhan kebun komuniti senang je. Pertama, penduduk dia mohonlah. Kalau kita galakkan, kita akan war-warkan pada penduduk melalui ahli majlis dan juga satuan penduduk ni, kita siapa yang nak buat kebun komuniti mohon dengan kita. Okey, mohon dengan kita, buat secara bersurat, kita kawasan tu hendaklah dicadangkan oleh penduduk lah. Dan sekiranya kita dapati kawasan tu sesuai, kawasan lapang yang tak digunakan sesuai, kita akan luluskan untuk buat kebun komuniti. Kebun komuniti yang diluluskan, kita akan bantu dari segi logistik. Logistik ni maksud dia tanah, papan untuk buat kebun tu punya batas dan benih, anak benih lah. Termasuk juga dengan baja. Jumlah keseluruhan yang diluluskan oleh pihak majlis ataupun pihak pengurusan majlis adalah sebanyak 2,000 untuk satu kebun komuniti. Tapi dalam bentuk barangan. Barangan tadilah, barangan yang saya nyatakan tadi.
Ini untuk menggalakkan mereka untuk permulaan membuat komuniti. Bila dan pada setiap tahun kita akan monitor, pada setiap bulan dan setiap tahun kita akan monitor, dan setiap komuniti ini kita akan minta laporan. Laporan dan kita monitor dia punya perkembangan. Jadi mana-mana kebun yang berjaya kita akan galakkan, kita bawa ke kursus lagi. Kita bawa ke mereka kursus untuk permulaan, untuk mereka belajar bagaimana untuk bercucuk tanam lah. Kita ada kepakaran ataupun kaki tangan yang pakar dalam bidang pertanian. So kita bawa kepada mereka untuk mengajar teknik dan kaedah penanaman yang betul. Sehinggalah mereka berkembang dan mereka develop sendiri kebun itu untuk lebih cantik dan lebih meriah. Cik Kari, selalunya ada sebelum-sebelum ni kan dalam episod tanam, saya pergi ke kebun dan melihat tanaman jenis herba, tanaman-tanaman lain, buah-buahan dan sebagainya. Melalui sisi lain yang kita dapat tengok, bukan sahaja tanaman itu membesar dengan baik dan sebagainya, tapi ia adalah bagaimana komuniti ataupun masyarakat setempat itu bergabung, berganding bahu, mengeratkan lagi silaturahim. Adakah ini salah satu cara juga untuk kita pastikan tanam itu dapat mengeratkan hubungan? Betul. Tepat sekali, Cik Hassan. Antara penyebab yang kita buat ke komuniti itu adalah salah satu juga adalah untuk menggalakkan gotong royong, kerjasama antara penduduklah. Dan antara punca lain, kita dapat kita nak ataupun kawasan-kawasan yang bermasalah ini kita dapat bersihkan. Dan kita tukar daripada bermasalah kepada kebun komuniti. Di samping gotong royong tu, kita dapat juga tukar kawasan tu daripada semak samun, ataupun ada juga yang kawasan-kawasan sebut yang sebenarnya asalnya adalah sarang penagih. Bila kita buat kebun komuniti ini, mereka bekerjasama untuk menghapuskan semak samun, hapuskan juga sarang penagih, dan dalam masa sama dapat kerjasama antara penduduk. Bukan saja kerjasama, malah dapat lagi sayur-sayuran percuma. Dapat mengurangkan kos hidup mereka lagi. Okay. Itu tujuan, antara tujuan kebun komuniti kita lah. 19 kebun komuniti yang ada, bukan saja di PBT ini tapi mungkin di tempat-tempat lain juga. Itu antara langkah yang dibuat dalam memastikan proses penanaman itu berlaku, dan juga seperti yang disebut, lebih daripada 50,000 perlu ditanam bagi memastikan kita tidak tandus dengan tumbuhan dan juga tanaman di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton Astro Awani waktu ini dalam episod tanam. Pastinya lungsuri astroawani.com untuk dapatkan berita dan info semasa. Saya Ihsan Dahya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.